Berjumpa lagi dengan saya Paulus Wiratno dalam program Making Life Better. Saya sangat berbahagia hari ini bisa mengunjungi Anda semuanya dan khususnya dalam program kesayangan yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Khusus untuk topik hari ini, saya akan berbicara mengenai orang muda yang bodoh. Kenapa dia dibilang bodoh? Padahal menurut standar dunia, dia sebetulnya orang yang cukup berhasil, saudaraku. Yang diceritakan oleh Tuhan Yesus pada Injil Lukas atau dari Injil Lukas pasal 12, kebodohan pemuda itu kalau mau dihitung-hitung, mau diamati, sebetulnya dia tidak bodoh. Bayangkan saja, dia tidak pernah tamat dari sekolah manajemen atau tamat dari sekolah pertanian atau selesai dari sekolah bisnis, tapi dia dalam waktu yang masih muda sudah bisa mengumpulkan dan punya uang sebanyak-banyaknya. Kalau dia hidup sekarang, mungkin dia setara dengan orang-orang yang tamat dari IPB atau dari Harvard atau dari sekolah-sekolah yang luar biasa karena dia brilian. Dalam waktu yang muda dia mengumpulkan banyak dan dia tergolong orang yang secara materi hidup lebih dari cukup. Tapi sayang, Tuhan Yesus mengatakan, "Hai orang bodoh." Nah, bodohnya di mana? Sebelum kita membahas ke sana, saya mengajak saudara-saudara melihat konteks daripada kisah mengenai orang muda yang bodoh itu. Kalau saudara mengamati konteks daripada orang muda yang bodoh, sebetulnya diawali dari sebuah pertanyaan. Orang muda yang tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus, "Guru, kasih tahu saudara saya supaya dia bisa membagikan warisannya dengan kami." Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Siapa yang telah mengangkat kamu menjadi hakim atas kamu sekalian? Siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas kamu sekalian?" katanya. Barulah Tuhan Yesus menceritakan kisah tentang orang muda yang bodoh ini. Nah, ada sebuah kalimat yang saya pikir perlu diwaspadai dan perlu dicermati. Kalimat yang mengatakan, "Waspadalah terhadap ketamakan dalam hati." Konteks pembicaraan Tuhan Yesus adalah mengenai ketamakan, mengenai kekhawatiran, mengenai orang-orang yang selama hidupnya hanya disetir oleh kebutuhan, oleh keinginan, dan akhirnya mereka melupakan hal-hal yang penting yang nantinya di dalam Injil itu dikatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya." Nah, mari kita akan menyoroti untuk kali ini adalah orang muda yang bodoh. Bodohnya di mana? Mari kita perhatikan baik-baik. Ini orang, dia pekerjaannya adalah membangun lumbung, merombak lumbung, menanam lagi, mengumpulkan panen, membangun lagi, mengumpulkan lagi, merombak lagi. Dan dia tidak ada kesempatan untuk memikirkan tentang hari yang akan datang. Artinya begini, di Timur Tengah itu ada filosofi, bekerjalah sekeras-kerasnya, seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Tetapi sembayanglah sekusuk-kusuknya, seolah-olah kamu besok akan mati. Nah, orang muda ini dia rupanya hanya ingat yang satu, bekerjalah sekeras-kerasnya, seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Dia tidak memikirkan bahwa besok dia akan mati. Nah, ini masalahnya. Jadi ia lupa bahwa ia tidak memiliki waktu, dalam arti dia tidak bisa membeli umur. Di dalam kisah ini dikatakan waktu ia menyadari bahwa sudah saatnya untuk menikmati apa yang dia kumpulkan, apa yang mereka miliki. Dia mengatakan kepada dirinya sendiri, "Hai jiwaku, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah." Malam itu sebelum dia menikmati makanannya, dia mati duluan. Makanya dia bilang bodoh. Lalu bodohnya di mana? Bodoh karena dia tidak pernah memikirkan bahwa hidup dan mati itu tidak bisa disetir oleh uang. Hidup dan mati itu milik Tuhan. Hidup dan mati itu misteri ilahi. Hidup kita adalah anugerah. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita bisa kehilangan kesempatan untuk menggunakan hidup yang adalah anugerah ini. Saya mau kasih contoh. Di dalam Alkitab berkali-kali mengatakan bahwa hidup manusia itu seperti uap atau seperti rumput yang pagi tumbuh sore layu. Dan kemuliaannya seperti bunga rumput. Saudara, seperti bunga rumput yang baru tumbuh kemudian sore sudah layu diinjak-injak orang. Tidak ada apa-apanya.
Firman Allah juga mengatakan hidupmu seperti uap, seperti bayang-bayang. Artinya hidup kita ini singkat dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita mencermati ini. Anda boleh saja mencari uang, tidak ada salahnya. Anda boleh mengumpulkan harta, tidak ada salahnya. Yang menjadi salah ialah ketika kita beranggapan kalau saya punya uang, saya punya harta, saya punya kekayaan, maka hidup saya akan beres karena saya bisa membeli hidup saya dengan uang. Salah besar. Dengar baik-baik. Uang bisa dicari, tapi waktu tidak bisa dicari. Saudara boleh ketekuk ringkel, orang Jawa bilang, siang jadi malam, malam jadi siang. Saudara kerja setengah mati, katanya untuk bahagia, untuk menikmati. Tetapi kalau waktu untuk menikmati itu sudah diambil oleh Tuhan, uang saudara sia-sia. Buktinya dengan pemuda itu. Dia punya segalanya, dia punya uang yang barangkali bisa dimakan untuk 7 turunan. Tetapi dia tidak sempat menikmati. Kenapa? Karena dia tidak punya waktu untuk menikmati. Bodoh. Nah mari kita akan lihat. Saya bilang hidup dan mati itu misteri, begini maksudnya. Ada orang yang setiap hari minumannya adalah suplemen, makannya adalah makanan yang gizi, yang sehat, atau jamunya jamu awet muda, puisinya adalah aku mau hidup 1000 tahun lagi. Saudaraku, orang ini baru minum kopi, makan pisang goreng, nonton TV, bablas, amblas, nyawanya melayang, semua kaget. Ya ampun, saya baru ketemu kemarin, tiba-tiba dia sudah mati, saya tidak menyangka. Saya pernah ketemu orang seperti itu di pesawat. Seorang ibu umur 45 tahun, baru telepon dengan anaknya, dengan suaminya sebelum pesawat boarding. Dia begitu ceria, begitu banyak cerita, dan sudah janji nanti kalau mama pulang, mama beli oleh-oleh. Ketika pesawat sudah take off, kemudian tiba-tiba menghadapi turbulen atau cuaca yang buruk, pesawat berguncang, dia anfal. Saudaraku, dia anfal langsung, nafasnya sesak, dan waktu itu saya ingin berdoa tidak bisa karena harus mengencangkan sabuk pengaman. Setelah 5 menit, 10 menit, pesawat tenang, saya lepas sabuk pengaman, saya ingin mendoakan orang itu. Apa yang terjadi? Dia sudah meninggal dunia. Begitu cepat. Saya langsung belajar. Ya ampun, ini orang begitu cepat waktunya. Baru saja menelpon suaminya, anak-anaknya ceria, tiba-tiba dia meninggal dunia. Tidak disangka. Sebaliknya, saya pernah diminta mendoakan seorang nenek umur 106 tahun. Ulang tahun yang ke-106. Pada waktu saya kepada anaknya tanya, apa sih pokok doanya? Anaknya mengatakan, Pak, doakan satu hal aja, setelah perjamuan kudus, ibu saya dipanggil Tuhan, kalau bisa segera, Pak. Saya tanya, sejak kapan Bapak minta doa semacam itu? Sejak ulang tahun yang ke-83. Jadi sejak ulang tahun ke-83, setiap doa itu doanya hanya satu, supaya ibu saya dipanggil Tuhan. Apa artinya? Yang pengen mati, tidak mati-mati. Yang gak pengen mati, malah mati terlalu cepat. Karena memang hidup dan mati adalah misteri ilahi. Saudara gak punya kekuatan, uang saudara gak bisa menunda umur manusia. Iya kan? Makanya jangan bodoh, jangan seperti pemuda yang bodoh ini. Mengapa? Oleh karena dia lupa bahwa hidup manusia itu singkat dan hanya Tuhan yang menguasainya. Kita tidak bisa menyuap Tuhan, kita tidak bisa membeli umur, kita tidak bisa menunda takdir ilahi. Jelas? Jangan bodoh. Amin. Making life better, making hidup lebih baik.